Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini di Kelurahan Teluk ini sedang mengadakan event untuk menyambut Hari Ibu. Dan sebelum dimulainya acara, nah si kuning-kuning ini petugas piketnya dari RW 11. Sedangkan yang merah-merah ini adalah pengurus tim penggerak PKK Kelurahan Teluk. Ya, yuk ikutin acaranya sampai selesai ya. Cantik banget sekarang ibu-ibunya, semuanya didandanin. Coba yang ini. Wow, rajin ya Bu duluan. Kita lihat subuhannya. Dan ini ada beberapa door prize, juga hadiah nanti untuk tampil. Ketua yang paling sibuk pokoknya sebelum acara dimulai. Dan ini mulai penilaian tumpeng ya, ada 17 nomor. Tim penggerak PKK Kelurahan Teluk, Purwokerto Selatan, hari Minggu 19 Desember 2021. Kepada yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Purwokerto Selatan, Ibu Pujia Stuti SH. Dengan semangatnya semua RW mengikuti karena dikar ketua legal lah jeri. Nek ora melu denda 1.000 dengan melu kayak gitu ya. Sehingga kami dibantu oleh semua pengurus dari Tim Penggerak PKK Kelurahan sehingga acara pagi hari ini bisa dilaksanakan. Beda dengan Ibu Pintar, saya selalu mengatakan bahwa Ibu itu hebat. Ya, Ibu itu kalau sudah turun tangan, kadang kocok kalah kayaknya ya. Karena seseorang Ibu contoh Bu Camat, Ibu beliau ini adalah sebagai Ibu, sebagai Ketua Tim Penggerak Kecamatan, juga sebagai Ibu Lurah, juga sebagai Ibu Rumah Tangga. Berapa? 3. Sama dengan Bu Lurah. Bu Lurah Teluk juga seorang ibu, ketua tim penggerak pembina di PKK Kelurahan juga sebagai ibu. Anak yang cerdas, tangguh dan mandiri itu pasti IQ-nya didapat dari seorang ibu. Bapak itu tidak menularkan IQ, Bu. Kecerdasan anak, kepintaran anak setelah saya baca buku adalah dari seorang ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Camat selaku tim penggerak PKK Kecamatan Purwokerto Selatan, yang kami hormati
Bu Ulia Sekretaris J dari Kecamatan Kota Selatan. Yang kami hormati juga ini ibu-ibu PKK Kelurahan ya, yang mewakili, mungkin ada yang diwakilkan ya, karena hari ini mungkin tidak bisa hadir karena hari ini juga ada kegiatan di Tanjung, yaitu pelepasan lepas sambut untuk Lurah Tanjung ya. Yang kami hormati juga Ketua TPPKK Kelurahan Teluk ini, Bu EN yang luar biasa ini, luar biasa hebatnya ini, seorang ibu yang luar biasa. Ibu-ibu, okay? Seperti baju kita ini yang merah ini, harus semangat ya, okay? Hari ibu harus semangat ya, okay? Karena ibu-ibu adalah seperti tadi Bu AE, harus mandiri ya, okay? Puji syukur kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Sekretaris Tim Penggerak PKK Kecamatan Kota Selatan, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Sekecamatan Purwokerto Selatan maupun yang mewakili, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Teluk beserta segenap pengurusnya, yang 2 Desember hari di mana kita tahu betapa tak terhingganya jasa dan kasih sayang seorang ibu, dan tidak akan mungkin kita bisa membalasnya. Yeah.
remix song by Kevin Studio. Terima kasih kami sebagai tim penggerak PKK Kelurahan yang telah banyak dibantu oleh Ketua PKK RW 1 sampai dengan RW 16. Tanpa IP 17 masih tanpa ibu-ibu dan semua ibu-ibu di sini kami tidak ada artinya. Karena gerakan kami yang paling bawah adalah bidawis, RT dan RW. Untuk itu kami memberikan sedikit apresiasi kepada ibu ketua PKK RW 01 dengan sampai dengan 17. Hanya sedikit tanda cinta kami. Ini adalah untuk melindungi diri ibu sendiri. Di saat panas bisa dipakai biar tak kepanasan. Di saat hujan lebih pakai lagi. Untuk itu tadi kami mohon kepada ibu camat untuk memberikan kenang-kenangan dari PKK kami. Dari RW 1 sampai dengan di tengah sampai RW 10, 10 mana? Ya, nanti dari 10 sampai 17 ibu dua. Terima kasih. Petugas, monggo bu. Ya, makasih. Dengan si dia. Iya, cantik sekali tentunya. Berkebaya demi hari ibu. Thank you.
Nah, lanjut aja jalan. Teng teng teng. Sudah langsung ditaruh pagi itu. Tetap di sini saya akan memberikan hadiah juga untuk berapa dulu. Oh iya, foto dulu boleh. Monggo sekalian Bu Ibu. Ini tanda cinta kami. Oh, satunya lagi Pak. Dan sewo yang itu agak merapat Bu. Luar biasa bagus dan kreatif. Akan tetapi itu karena keterbatasan jualan ya, prinsipnya memang tipis-tipis, tapi insya Allah tidak mengurangi nanti semangat bagi yang kesempatan ini belum memperoleh lomba. Insya Allah untuk yang 6 besar nanti bisa menjadi motivasi dan bisa memberikan masukan lagi untuk yang lainnya. Dunsewu langsung saja langsung, ya. Akan kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. 6 besar juara tumpeng ini kami akan sampaikan dari juara yang merah yang 6 ya. Dari bawah saja ya. Biar deg-degan. Biar deg-degan ya. Di sini juga untuk garnis sudah bagus, tetapi untuk penempatannya atau tadi masukan dari berembuk duri yang lain juga garnis itu adalah hiasan yang memang atas nama Daryat. Oke. Mbak Daryati RW3. Yeay. Dengan skor 245. Wassalam. Maju itu.
Di sini, Bu. Juara harapan 2 dengan skor 246 dengan nomor undian 5 RW 16. Yeay. Atas nama Primandani. RW 16. Selanjutnya untuk juara harapan 1 dengan skor 247 nomor undi 10 RW 10 RW 12 atas nama Darina RW 12. Juara 3. Selanjutnya untuk juara 3 dengan skor 249 diperoleh nomor undi 3 dari RW 6 atas nama Darwati. Selanjutnya untuk juara 2 dengan skor 250 nomor undi 13 RW 4 atas nama Erna. Juara 1 dari Dendeng nomor 9. Untuk juara 1 dengan nilai 266 diperoleh nomor undi 9 RW 1 atas nama Siam. Ini pemenang tumpengnya. Gak apa-apa. Endingnya kita makan-makan bersama. Oh iya, alhamdulillah. RW-ku juga gak dapet juara. Alhamdulillah juga, yang penting partisipasi. Yes. Ayo, Bu. Oh iya, ini apa nasi itu ya? Liwet. Selamat makan. Alhamdulillah acara sudah selesai. Jadi beres-beres nih setelahnya. Beres-beres. Waktu telah tiba. Simpan main. Pengurus nih. Oh, luar biasa. Acara selesai, tinggal beres-beresnya. Alhamdulillah. Hore. Alhamdulillah dapat door prize juga jadi ibu-ibunya.